back to me, Epic Wangga. Nah, pada kali ini kita bakal coba untuk ngebuat apa nih? Ya, dia agak kedengaran dong suaranya. Oke. Jadi hari ini kita bakal coba untuk ngebuat kandang binatang-binatangnya tuh yang punya Dit tuh yang di sana, sama juga Pinggu yang ada di bawah. Sudah, yuk Dit mau tidur dulu atau enggak Dit? Boleh. Ya udah tidur dulu deh, pagi-pagi aja biar enak. Karena bahan-bahan nih. Ya nanti. Nanti kau bakal cengang nanti. Soalnya kalau kau ngeliat bahan-bahannya. Kayu doang. Enggak, bukan kayu doang. Di sini kan kayu-kayu nih kan Dit. Sekitar berapa ini? Ini kan segini 6 sekitar banyak lah, udah hitung aja banyak. Terus kau ambil 3 lok apa aja, pinus atau enggak kayu biasa atau kayu putih, tapi jangan kayu putih dah, kayu putih nanti enggak nyatu warnanya. Kau ambil dulu batunya. Dit, udah belum Dit? Dit, bentar. Dia ngapain sih? Ya Dit, waktu. Ya, dia lama. Bagus sekali. Oke, kita tunggu di sini. Masih menunggu. Capek dah. Woi, buruan ngapa Dit? Kok ngapain sih sebenarnya? Akhirnya dia keluar. Ayo. Mau bangun di mana? Kau tahu di mana? Di mana? Saya mau putar rumah ini nih. Dit, ada suara burung sampai kau enggak kedengeran. Iya, burung nyari apa dia? Itu burungnya enggak kedengeran. Itu yang kedengeran cuma burungnya doang Dit. Kau enggak kedengeran. Tadi kau ngomong apa? Saya mau buat di sini, saya mau buat nih gua. Nah, ini buatnya gimana? Buatnya nyamping gitu di dalamnya kayak kurungan. Enggak, jadi saya mau bikin astaga burung berisik burung nih. Jadi saya mau buat ini gua lapin burung. Apa? Ah, ini berisik burung nih. Burungnya berisik. Caranya. Nah, kalau enggak dia lurusan dari sini nih. Ini kan lurus nih. Iya. Dirapiin aja lurusin. Enggak kedengaran. Emang kok ngebuatnya gimana sih? Gak ngerti, sumpah. Beneran dah. Kau bersihin batu ini nih. Apa? Kau bersihin batu. Ih, mic-nya gak jelas sih. Kau bersihin batu yang ini nih. Mana? Bersihin batu ginian. Ini. Dit, ini udah belum Dit? Udah cukup belum? Emang mau ngacurin sampai berapa banyak? Adit, mending kok nggak pakai headset dah Dit? Kau nggak kedengeran tau? Beneran dah. Kayak kayak suara. Kabelnya biasa dari atas. Dan suara burungnya itu selalu mengganggu. Ah, dengar sekarang? Ya dengar. Siapa burung ini? Apa? Ini burung di sekolah. Burungnya diapain? Dit, beneran Dit, beruangnya diapain? Gak kedengeran. Ada ini gak? Apa namanya? Pickaxe sama ini sama scope. Saya malah gak bisa pickaxe lah. Pickaxe pasti hancur. Lihat inventory-mu. Inventory? Gak ada. Ada apa di sana? Ada... Oh, scope. Ada di belakangmu lagi satu, tadi jatuh. Dah. Saya butuh pickaxe juga, pickaxe. Penuh. Ya aku juga penuh. Ah, ini gimana pickaxe kayak kebuang-buang. Saya buang dulu lah. Oh, ada spider. Aduh, spider. Di spider. Udah mati, telat kau. Bikin peti. Dit. Apa? Udah belum? Ini tingginya, ini jauh-jauh dari kandang ini berapa kali berapa sih?
segini aja nih, segini. Terus ini apa dong yang kau hancurin di sebelah sini? Buat, kau bisa buat furnace gak? Furnace bisa. Yaudah buat furnace, ntar aku bakal ambil bucket lavanya. Idenya gini gimana gini ya? Nah itu dia, kan kau yang punya ide. Kau punya kayu kan banyak kan? Kenapa kau gak buat pagar gini-gini? Ntar kau punya ide dah. Saya bikinnya ini loh, pakai batu bata doang sebenarnya. Batu bata sama kaca. Kayaknya jelek. Kan di bawah tanah sini. Masa kayak kayu, boros kayu lah. Ya emang iyalah. Emang nggak apa-apa. Biar mereka ini biar kayak kelihatan gitu loh bangunan di bawah sini. Soalnya kalau kau cuma dari pakai batu, kau nggak ada kreatifnya sama sekali. Buatnya gimana sih, sumpah ada beneran. Ini bikin lantai dasar aja pakai batu bata dulu. Jelek. Sini. Kayunya mu sini. Kayu di peti. Peti sana, peti yang dekat furnace. Kau ngambilnya kayu pinus atau kayu biasa? Pinus. Bagus lah. Bentar ini jelek. Bentar. Diam. Diam. Gak percaya saya. Jelek. Ini apaan dah? Kuburan. Hah? Kuburan ya, ya. Jangan dibuat. Terus ngebantuin kita. Innalillahi wa innalillahi rajiun. Nanti dirapiin. Edit mana kayu pinusnya, kok nggak buat semua kan? Enggak. Mana sini? Satu stak aja. 32 doang sisanya. Cuma setengah stak. Mana ada kandang lagi kayu di hutan? Diam dulu. Diam dulu. Jelek banget sumpah. Belum lihat kau. Saya ada builder. Ini tangga pertama udah saya udah bikin tangga banyak banget ya. Kau udah buat tangganya? Iya, 48. Bentar, aku bisa manfaatin kok. Sini siap pakai batu bata juga. Batu bata ya. Batu bata saya rapiin. Oh, itu kayak gini. Ini yang kuanturin, taruh batu bata di. Taruh batu bata. Mana batu bata ya? Ini yang kuanturin. Batu bata. Ini kasih mana lagi kasihnya? Sini nih. Lihat dari sini. Lihat dari sini. Woi, lihat sini dari sini. Lihat dari sini. Lihat ke sana, lihat ke tangga. Lihat. Nah, tinggal di sini kasih pagar. Sini kasih pagar, terus di sini juga kasih pagar. Wes bagus. Udah deh, saya aja bikin tuh. Kalian siap aja dah. Enggak, di sini ada batas. Aku pengin buat ini ketutup. Kasih gitu dah. Nice. Terus sebelah lagi ini. Ini hancur ini. Kau punya shovel enggak? Punya. Ini hancurin lagi nih sampai sekayu ini. Klik ngomong sama saya ini. Oh, naon. Nih lihat dari sini deh. Kan? Bisa aja. Keren kan? Ya enggak percaya kan. Orang keren benar gitu. Ye, yeah, ini hancurin lagi nih. Dinding-dindingnya. Ini kayu. Ya, itu lock. Ini lock. Habis locknya. Ntar aku ambil dulu, sakit. Woi. Tunggu deh, kok. Sumpah dah. Nah, estetikanya udah terlihat. Mataku sudah baik lihatnya. Dari apa kita cara bikinnya? Saya rencananya bikin ini kayak bikin apa? Kan kandang. Tapi bukan kandang. Kayak beruang, tapi nanti dikasih aja kayak pameran, kayak pameran hewan. Saya punya ide. Apa? Saya udah mending lama bikin lantainya, mending langsung bikin polanya dulu. Ya udah, polanya kan batu gini doang. Bukan kandangnya, buat kandangnya. Kau udah lebih lagi dong, ntar sini. Gini kan, biar ini ada jalan tiga loh, biar ini ada jalan tiga. Kan tiga begini, satu, dua, tiga. Habis itu di sini ada ini kan ku hancurin nanti di sini. Jadi satu, dua, tiga. Salah taruh. Tiga di sini. Terus berarti, jadi kandangnya itu sebesar
1, 2, 3 di sini, sama nanti dalemin aja nanti biar semakin dah biar gampang. Boleh pikir pelan ini buat rumahnya. Buka habisan batu bata. Oh ada batu gigi. Banyak batu bata ini. Ada bom telur, siap-siap hati-hati. Ini kandangnya. Enggak. Biar enak. Ini jadi ada pembatas 1, 2, 3. Nah di sini kandangnya kita mulai. Bukannya bolongin dulu sono ke dalam? Ya ke dalam aja nih. Ini batas. Ini bentar. Ku kasih batas dulu areanya nambang ya. Bentar. Jadi sini. Ku punya ide. Sini ya. Lihat dari sini. Sini mundur. Ini jadi ini kayak semacam counter gitu. Ngerti nggak sih? Kayak tempat kayak buat nyarot chest. Habis itu furman. Habis itu crafting table. Kita pindah ke sini. Nah terus di sampingnya ini. Ini baru kandang-kandangnya, awas belakang serigala. Aduh sakit! Aduh! Dit, bom telur di belakangmu. Awas! Adit! Awas! Adit, meledak! Ya, pintar sekali. Sekarang tadi ke bawah. Ini gimana ide nya di? Bentar. Ini konsepnya gimana? Kan aku bilang kau dalamin dulu ini aja, dalamin aja dulu. Nih ya pinggir kiri ini, dalamin. Dalamin sekitar 3 blok. Dalamin 3 blok. 3 blok ke sini. Iya. 3 blok ke sini. Iya, 3 blok. 1 2. Dah. Udah. Habis itu sebelahnya nih hancurin juga. Ini ngomong udah telat di sini. Tetap caranya. Hah? Ini udah telat di sini, cabut telat. Kan aku bilang ini buat naro chestmu yang ada di sana dan furnace-furnace-nya kan sayang daripada dibuang. Terus di sini. Edit kau apain, Dit? Dit, jadi jelek, Dit. Beringan pakai tangga itu kayunya. Halo. Kenapa? Masih jauh nih. Masih plus. Mikrofon mati loh. Hah? Oh iya. Mikrofonnya mati. Kebiasaan mikrofonnya mati mulu. Habis yang ngetar betapa nama kan. Dah ruangan udah jadi nih. Ruangan hearingnya udah jadi. Nice, keren sih. Lumayan. Kok tinggal perlu blok-blok hiasan aja nih. Tapi siapa yang menolong kau juga? Nice, udah tuh. Rapi kan? Keren kan? Ya, kayak apa ya? Kayak apa coba? Ini kayak dua jalan, tapi satu jalan ini buntu. Iya. Iya juga sih. Ya, si jokonya itu. Tuh, pintunya keren kan? Itu jokonya ini. Daripada pintu biasa. Kayu biasa aja nih. Jelek tau. Itu kayu biasa doang yang kayak jadi mendingan yang ini dah. Coba coba. Jatuh itu. Keren kan? Ini kayak rumah ya, bukan kayak anak ya? Ya. Se kayak mirip rumah. Ntar aku bakal ambil kaca dulu dah di lantai atas. Mau ngeliat bikin kacanya nih. Jangan soalnya keren tenaga ini. Aduh. Mundur. Kemunduran. Kanan dikit. Kemajuan. Kelebihan. Ini mesti cari naikin kuda ini. Aduh. Lah kok ada orang lihat di sini? Aduh. Orang itu sih tiba-tiba. Lah kok ada di sini tiba-tiba? Maaf. Beruang elit. Keluarnya dari mana nih keluarnya dia? Keluarnya mereka. Keluarnya dari belakang. Di belakang jelek banget dong. Mendingan di sini nih, ke kanan sini. Masa keluar liat pintunya juga jelek amat. Ya bukan itu. Jelek adik. Jelek banget kayak gitu dit. Ini aduh gak enak nih matanya nih ngeliat kayak gini nih. Nanti gua benerin lagi dah. Nanti gue benerin lagi deh cara keluarnya dah. Capek nih.
Ya udah. Atasnya bikin itu apa? Bikin apa? Bikin matahari biar terang. Pinggir. Pinggir. Belum tahu dia. Woi. Pinggir. Pinggir. Dah. Kok gue VIP nih? Kok bisa sampai sih? Kok masih kalah nih? Kalau aku udah bisa sampai. Curang. Wei 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 wei. Ah kalah. Ya guys, jadi peruntungannya jelek banget kayak gini ya. Aduh. Peruntungannya jelek banget ya kak. Aduh. Ngakak. Oke. Jadi sampai dulu video kita kali ini. Dan jangan sampai lupa di video selanjutnya. Sini. Yuk. Udah yuk. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye. And out.